Salam sejahtera, kembali lagi bersama kami di JDT selamanya. Juara Liga Perdana musim lepas, pasukan Negeri Sembilan FC pada Jumaat lepas berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah dalam saingan Liga Super selepas menewaskan Sarawak United dengan keputusan 2-1. Dengan kemenangan itu, pasukan Negeri Sembilan berjaya memintas pasukan Johor Darul Takzim untuk menerajui puncak Liga Super dengan kelebihan 2 mata. Pasukan Negeri Sembilan akan membuat perhitungan dengan Johor Darul Takzim Rabu ini dan penyokong-penyokong Negeri Sembilan berharap supaya rekod tanpa kalah pasukan mereka itu dapat dikekalkan seterusnya kekal di puncak Liga Super. Penyokong-penyokong Negeri Sembilan juga bersemangat dan mengharapkan pasukan mereka akan menewaskan Johor Darul Takzim dan pasti mereka akan memenuhi Stadium Paroi nanti. Pasukan Negeri Sembilan yang diperkuatkan dengan pemain berpengalaman seperti Zakwan Adha kini cemerlang dengan rekod tanpa kalah pasti akan bermain dengan semangat juang tinggi. Apatah lagi mereka akan menentang pasukan juara bertahan dan juga juara 8 kali Liga Super iaitu Johor Darul Takzim. Bagi Johor Darul Takzim pula, kecemerlangan dalam kempen Liga Juara-Juara Asia baru-baru ini apabila berjaya mencipta sejarah menewaskan kelab-kelab gergasi di Asia dan juga layak ke pusingan 16 terbaik pasti akan diteruskan dalam kempen Liga Super nanti. Johor Darul Takzim yang kurang 2 perlawanan Liga akibat sibuk dengan kempen Liga Juara-Juara Asia berpeluang untuk merampas kedudukan Liga Super pada perlawanan Labu ini. Ditambah lagi dengan rehat yang cukup setelah berehat dari kempen ACL, pasti Coach Benjamin Mora pasti akan kembali fokus pada saingan Liga Super. Penyokong-penyokong Johor Darul Takzim juga akan terus mengharapkan kecemerlangan pemain-pemain seperti Bexon Da Silva, Fernando Forestieri, Arif Aiman, Natso Insa dan juga pemain-pemain lain. Apa yang mereka lakukan di kempen Liga Juara-Juara Asia akan diteruskan pada kempen Liga Super. Teruskan bersama kami di JDT selamanya untuk info-info menarik mengenai pasukan Johor Darul Takzim dan juga bola sepak Malaysia kita. Jangan lupa subscribe JDT selamanya. Terima kasih. Bye-bye.